Hai semua, look kali ini saya akan buat dua makeup yang simple dengan menggunakan koleksi lengkap dari Hijabi Doll Collection. Look yang pertama ialah sweet romantic makeup dan yang kedua elegant classy makeup. Saya mulakan sulakan kening dahulu. Untuk makeup kali ini, saya tukar shape kening menjadi pendek di hujung dan sedikit straight dari biasa. Di bahagian pangkal kening, lalukan dengan lembut supaya tidak terlalu gelap dan lebih natural. Kemaskan kening dengan Doll Skin Foundation kod 01 bersama flat brush. Bagi yang suka natural eyebrow, skip teknik ini. Sapukan maskara pada bulu kening dengan memberusnya ke atas untuk kesan kening yang lebih soft. Warna maskara juga membantu melembutkan kesan kening yang agak gelap ataupun garang. Saya sapukan liquid eye primer terlebih dahulu. Ratakan dengan jari. Ia akan mengekalkan warna eyeshadow seharian. Saya sapukan warna caramel pada kelopak mata. Bawa sedikit warna keluar dari kris mata. Doll Pencil Liner, saya sapukan pada garisan mata sedekat yang boleh dengan bulu mata asal untuk kesan mata lebih besar. Bagi memberikan efek soft pada celak, saya sapukan eyeshadow warna hitam pada celak tadi dan slowly saya leretkan keluar untuk efek wings secara mendatar pada ekor mata. Jika tak mahu, you all boleh lalukan sahaja dan smashkan dengan cotton bud. Sapukan maskara pada atas bulu mata. Kepit eyelashes jika perlu. Sapukan juga pada bulu bawah mata. Okey, yang ni optional sahaja. Handmade eyelashes yang paling natural. Skip jika mahukan makeup yang lebih ringkas. Kemudian, tutup kesan gam dengan sapuan tipis Doll Pencil Liner tadi. Saya tidak menggunakan jenis liquid untuk mengekalkan sulaikan mata yang soft ni. Sapukan makeup remover pada bawah mata bagi membersihkan sebarang sisa sulaikan pada bawah mata. Saya sapukan Doll Skin Foundation kod paling cerah sebagai highlight pada bawah mata, dagu, tulang hidung dan dahi. Sprayakan collagen toner pada cream brush dan sekatakan Doll Skin Foundation kod 03 pada kawasan wajah yang tidak di-highlight. Kemudian dengan brush besar, sapukan Doll Matte Powder sangat tipis. Yang sukakan glowy effect, sapukan Baked Face Powder dengan brush. Skip teknik ni jika you all suka kesan matte, especially skin yang jenis oily. Bright Dual Blush, kod Sunset Rose, saya lalukan warna gelap sebagai contouring di pelipis pipi, dagu dan dengan brush kecil, saya sapukan untuk membentuk shape hidung. Blusher pink lembut dalam palette saya lalukan pada buah pipi sebagai penyudah sulaikan. Okay, this is the first look. So, saya dah buat simple sangat teknik ni. So, kita boleh try kat rumah. Dan
saya dah akan padankan dengan Dawn Lipstick 3 jenis. Saya tak akan review semua color ya. So saya akan buat 3 jenis lipstick yang saya rasa agak sesuai dengan makeup saya yang pertama ni. So kebetulan kita punya konsep hari ni ialah menggunakan semua kategori daripada Hijabi Doll Collection. So Just Pink ni saya rasa memang sesuai untuk look ni. Okay, masa sapu ni saya takkan apply terlalu tebal. So you all boleh adjust mengikut selera ataupun taste masing-masing, okay? Okay, untuk natural look macam ni biasanya saya akan suka apply dekat kita punya tengah-tengah bibir je sebab ini nampak lebih soft dan juga natural. Okay, ataupun second technique lepas kita apply, kita ketap sikit dengan tisu macam ni. So dia akan nampak sangat-sangat natural, okay? Dan baru kita blend dengan brush. Okay, yang ni. Ini adalah kod Just Pink. Okay, kan colour dia? Okay, untuk next pula, saya akan pakai Red Ruby. Okay, Red Ruby ni warna dia macam ni. Yang ini saya akan buat dia lebih pekat di tengah-tengah. Then, lepas kita dah ketap bibir tu kan, kita blend. You boleh pakai jari atau pakai brush ya. Tapi saya suka pakai brush lah. Kalau boleh kita nak tengah-tengah tu dia merah, lepas tu dekat luar tu makin faded dan faded dan faded. Macam tu ala-ala sakura gitu bibir saya. Ha. Dan last kali, color yang saya akan pilih ni, Pink Peach. Okay, Pink Peach ni favourite color mak saya sebab dia warna orange campur dengan pink sikit dan memang nampak sangat-sangat fresh dan juga young. Okay, untuk kod Pink Peach ni saya akan pakai dia untuk the whole lips. Okay, so tadi yang first tadi saya ada share warna pink, so dia sangat-sangat soft. Yang second, saya buat sangat-sangat intense di bahagian tengah saja dan last kali saya pakai full lips. So, kita boleh try mana teknik yang you all rasa suka, yang rasa berkenan. So, try kat rumah, okay? So, saya akan move on untuk saya punya next second look. Saya akan top up colour yang lebih berani dan juga deep untuk solekan malam ataupun lebih smart ataupun classy. So, stay tune dan tengok sampai habis. Untuk look kedua, saya top up di atas pembayang mata tadi warna coklat gangsa pada keseluruhan kelopak mata. Dan dengan blending brush, saya sapukan warna ungu gelap pada hujung sudut mata. Gunakan blending brush yang besar untuk smoothkan setiap sapuan tadi. Warna coklat gangsa sekali lagi saya sapukan pada garis bawah mata. Last but not least, jangan lupa sapukan highlight pada tulang kening ya. Lalukan doll pencil liner pada ring bawah mata. Saya lebihkan pada corner mata dan intensekan wings untuk solekannya lebih deep. Sekali lagi saya lalukan eyeshadow hitam untuk melembutkan makeup mata ni.
ini adalah second look yang saya buat, yang mana saya adjust sikit pada bahagian mata. So tadi untuk yang first look kan saya try 3 colour kan. So yang untuk next ni pun saya akan try 3 colour juga. Slightly different dengan yang colour saya pilih tadi. Okey, yang first lipstick saya akan pilih ialah Code Red Desire. Okey, saya sebenarnya memang penggemar lipstick merah sebab bila pakai automatically gigi kita akan nampak sangat-sangat putih. Okey. Warna dia macam orange campur cili padi merah sikit. Okey. Okey. Alright, so apa tadi? Code Red Desire. Okey, colour dia macam ni. So saya pakai the whole lips, cuma kali ni saya kedalamkan sikit daripada saya punya frame bibir asal sebab saya tak nak nampak terlalu tebal lah bibir. Okey, so kalau you all nak try teknik yang bibir nampak macam tu, lebihkanlah. Colour nombor 2 pula. Colour nombor 2 yang saya akan pilih ialah lebih nude. Yang mana saya rasa dengan warna solekan mata yang agak deep dan juga slightly smoky ni, dia sesuai dengan colour-colour lipstick yang sedikit pucat kan. Tetapi dalam masa sama dia still nampak warna macam merah-merah gitu. Okay, next colour ialah Nude Resin. Warna dia coklat-coklat kemerahan pucat. Kena tak dengan solekan mata ni? Nampak macam light sikit kan? So mata tu takkan nampak terlalu garang lah. Saya punya muka kalau saya buat solekan yang agak bold, muka saya automatically akan jadi macam garang, macam mat tiri gitu kan. Okay. So ini second lipstick, nama dia ialah Nude Resin. Okay, the last one yang saya akan pick untuk solekan mata ni. Okay, tadi kita dah try pink, ada merah, ada warna-warna nude. So last kali saya akan pilih ialah warna pertengahan. Warna pertengahan ni warna yang majoriti orang perempuan, orang Melayu lah suka. Okay, dia tak terlalu terang, dia tak terlalu pucat, dia selamat-selamat gitu. Warna selamat yang saya masukkan ialah kod yang ni, Sugar Bloom. Sugar Bloom seperti namanya. Okay, apply. So itu dia 3 colour yang saya buat swatches untuk look yang look nombor 2 ni. So saya harap dengan sedikit tips dan juga skills yang saya tunjukkan tadi membantu untuk kita try dan juga membantu merubah diri, sebab makeup ni kalau kena dengan gaya, kena dengan teknik, dia sebagai aksesori pelengkap kepada the whole look. Yelah, bila kita dah pergi event kan, baju pun nak cantik, tiba muka pucat, asyik macam beranak. So dia memang tak complete dah. Okay, so that's it untuk dua looks yang saya buat tadi. So saya harap membantu sangat-sangat untuk you all try teknik ni. Dan jangan lupa subscribe saya punya video, thumbs up dan komen di ruangan bawah untuk sebarang pertanyaan. Dan jangan lupa follow saya di Instagram ataupun di Facebook dengan nama iaitu Yati Sendai Tinggi. Jumpa lagi. Bye-bye.